Tuan. Tanya. Pasal iklan motor lelong tu betul ke tak? Okey, semua iklan motor lelong yang dalam online lah. Kebetulan banyak pula orang yang tanya dalam online ni kan. Banyak yang PM tanya. Semua sama ada dia tanya tu dia dah kena scam ataupun dia baru nak kena scam, diorang tanya. Okey, biasa memang macam itulah. Dah terkena scam baru nak tanya. Sebelum tu tak nak tanya. Untuk mereka-mereka yang sedang berurusan dalam online untuk beli motor lelong, dengar jawapan saya. Ini dengar tips daripada saya. Dan bila dah dengar, jangan makan seorang, kena share pada orang lain. Tips ni untuk selamatkan awak yang tengok dan juga orang lain. So, sharekan video ni, bagi tahu pada diorang. Untuk agensi penguatkuasa buat iklan motor lelong, dia mesti ada dibuat hebahan dalam satu media sosial rasmi mereka. Awak follow lah media sosial rasmi Custom, media sosial rasmi JPJ, media sosial rasmi PDRM atau media sosial rasmi apa-apa agensi penguatkuasa. Ada banyak kan agensi penguatkuasa kan. Awak Google, awak follow yang rasmi. Yang awak tengok tu dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, yang menggunakan nama-nama company, yang menggunakan nama-nama syarikat nak jual motor lelong, nak jual kenderaan lelong. Awak tahu lelong motor ni macam mana? Dia kena lelong, buat bid. Siapa bid yang paling tinggi dia dapat. So untuk elakkan awak, untuk selamatkan awak daripada kena kencing. Ni bahasa kasar kena kencing lah. Kena scam lah senang cerita. Kena scam dengan scammer yang mengiklankan atau jual motor lelong. Senang je. Nak beli motor lelong, biasalah nak murah kan. Nak beli motor lelong, ni saya ulang sekali lagi eh. Beli motor lelong, jangan beli melalui online atau media sosial. Tidak ada istilah nak beli motor lelong melalui online, tidak ada. Proses nak beli motor lelong, dia mesti bersemuka dan fizikal, tidak ada online. Okay? Be smart, stay alert.